Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Laporan terhadap Hadi, polis akan panggil pihak terlibat. Susulan banyak laporan yang dibuat terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengenai beberapa isu, Ketua Polis Negara Akril Sani Abdullah Sani berkata, polis akan memanggil siapa yang terlibat untuk membantu siasatan. Mereka yang dipercaya terlibat akan dipanggil, itu SOP, Prosedur Operasi Standard kita dalam menyiasat kes, katanya kepada pemberita selepas menghadiri sesi minum petang bersama media di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Kuala Lumpur hari ini. Ini berlaku selepas beberapa laporan dibuat oleh ahli politik daripada Parti Komponen Pakatan Harapan PH mengenai isu berkaitan dakwaan Hadi terhadap bukan Melayu dan bukan Islam yang didakwa provokatif dan boleh menggugat kerajaan. Terdapat juga laporan dibuat berhubung kenyataan Hadi bahwa Perikatan Nasional PN dan Blok Pembangkang sedang merancang untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, Ketua Polis Daerah Sentul, Beng Eng Lai, berkata pihaknya menerima laporan terhadap Hadi mengenai dakwaan percubaan PN untuk menggulingkan kerajaan. B berkata siasatan akan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Bagaimanapun, Hadi yang juga ahli Parlimen Marang masih belum dipanggil polis untuk direkodkan keterangannya.